tampil di Indonesia, band asal Inggris Coldplay, akhir-akhir ini terus menjadi perbincangan di media sosial. Bahkan yang unik, ada seorang laki-laki yang memberikan mahar kepada mempelai wanitanya berupa tiket menonton Coldplay. Anak kandung saya, Anastasia Ayu Widyadana, kepada engkau dengan mas kawin, logam mulia 21 gram, seperangkat alat sholat, dan tiket Coldplay dibayar tunai. Bukan uang atau barang-barang berharga lainnya seperti kebanyakan pengantin saat menikah. Mempelai pria ini memberikan mahar pernikahan berupa tiket Coldplay. Meskipun terdengar tidak biasa, namun proses akad nikah pasangan asal Bekasi ini tetap hikmat. Tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Widyadana binti Ahmad dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Saudaranya yang mengunggah proses akad nikah ini pun dibanjiri komentar netizen yang mengundang tawa. Mendatang di Stadion GBK Jakarta. Tiketnya pun menjadi buruan banyak pecintanya sehingga sudah habis terjual dalam hitungan menit. Selamat menikah Faris dan Tasya, dan selamat menikmati Coldplay.